berhenti di depan rumah itu ya. Oh, sorry, mobil dia bawa. Gue kayak, kayak dari mana gitu. Berhenti di rumah situ. Kalau nggak salah, rumah ini kan kosong, ya kan? Ini kan kosong. Kalau nggak salah, ya itu rumah Bu. Ah, benar-benar. Bu Lilis, saya ingatnya Bu Lilis. Bu Lilis ya, Bu Lilis. Bu Lilis. Dan Bu Lilis itu kan sempat menghebohkan warga dengan dengar nggak? Neng, assalamualaikum. Sini, sini. Tuh, lihat. Dia panggil-panggil Neng. Assalamualaikum, katanya gitu. Nah, maksudnya, ini kan udah kosong, udah lama ya. Dan nulis itu, kejadian itu tuh udah berapa ini ya? Pokoknya udah lama lah. Jadi Bu Lilis itu selingkuh, teman-teman ya. Itu selingkuh. Jangan-jangan iya ya. Kayak kayak dari luar gitu. Oh, dia keliling ke sana, Mas. Dia keliling ke arah sana. Nah. Assalamualaikum, Neng, katanya. Tapi saya dengar kejadian itu. Enggak dengar ada suaminya. Iya ya Mas ya. Dia usah tuh tuh. Dia masih terus. Assalamualaikum katanya. Panggil panggil ke sana lagi. Tapi kalau dari pembicaranya ya kayak suaminya. Iya. Neng gitu. Neng, neng, assalamualaikum katanya. Tuh. Assalamualaikum katanya. Neng. Tuh. Ibu Lilis ini kan dia sempat ketahuan selingkuh ya. Nah, terus karena emang mungkin cowoknya udah ketahuan, jadi dan yang paling fatal dia katanya kan hamil ya Mas ya, hamil gitu ya. Dan akhirnya dia mengakhiri hidupnya dengan cara seperti itulah ya. Mas, gimana kalau kita samperin, kita kasih tahu atau gimana ya? Baiknya ya? Iya ya. Kenapa nggak ada keluarga yang ngasih tahu ya? Atau mungkin emang selama ini hilang apa nggak ini kontak atau gimana ya? Iya kayak dari jauh. Ya dipikir kasihan juga Mas. Bukan? Apa kita kesana aja? Mesti kita kasih tahu gitu. Tuh. Wah, dia berusaha buka untuk buka ini. Enggak. Tuh, neng. Gedor-gedor ya. Ya udah Mas, kita ke sana yuk. Kita kasih tahu yuk. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim Mas. Astagfirullahaladzim lihat. Allah Akbar. Astagfirullahaladzim. Tapi ini, apa, si Mas ini gak ngeliat, dia gak sadar. Astagfirullahaladzim. Allah Akbar. Astagfirullahaladzim Mas. Iya, bawa bawa itu ya, tuh lah tuh, aduh, nggak itu ke, astagfirullahaladzim. Iya benar, dia bawa ngais apa, menggendong bayi, dan gendong bayi Mas ya tuh, astagfirullahaladzim. Ya, nggak ada lagi Mas, nggak ada lagi Mas. Kemana?
hilang lagi, Mas. Dia sakit soalnya, pulang gitu. Iya, hanya gitu, Mas. Yuk, kasihan. Yuk, kasihan. Assalamualaikum. Mas. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Aduh, ya ampun, dari tadi saya dengar Mas ketok-ketok pintu ya, manggil-manggil. Emang Mas ini siapa? Mohon maaf nih saya mau tanya. Saya suaminya yang ada di sini, Mbak. Oh, suaminya? Ya. Mohon maaf, ini bawa koper gede banget. Kayak kelihatan ini dari jauh gitu. Iya, Mbak. Saya dari luar kota, Mbak. Oh gitu, ya ya. Emang selama ini Mas di sana berapa lama? Udah 3 tahun, Mbak. Oh 3 tahun, ya. Ya ya ya. 3 tahun, Bu. Iya 3 tahun katanya Mas. Iya nggak pernah pulang lah orang di luar kota, Mas. Gitu. Ya ya. Emang? Kayak gak ada orangnya loh. Iya, maksudnya gak ada yang ngasih tahu gitu, Mas. Gak ada kabar apapun gitu dari sini. Kabar apaan, Mbak? Ya maksudnya nggak apa, kan biasa kan suka kontek-kontekan gitu, ya nggak ada, kabar apa gitu nggak ada. Gak ada, Mbak. Gak ada ya. Emang Mas? Ya, Masna? Kasih tahu dulu gitu mau pulang. Gitu. Iya mau pulang kasih tahu dulu ke keluarga gitu atau gimana gitu. Emang keluarga Mas nggak ada yang ngasih tahu? Kasih tahu apa Mbak? Orang nggak ada apa-apa. Oh, oke okay, ya dah. Ya yeah, ya. Yeah. Jadi Mas ini mohon maaf, Mas ini sendiri gitu di sini, maksudnya udah nggak ada keluarga gitu? Iya Mbak. Ya yeah, ya. Yeah. Ini sih maksudnya dari kerjanya dari luar kota. Di mana maksudnya? Jauh banget kayak di. Ini saya dari Hong Kong, Mbak. Oh dari Hong Kong. Iya. Oh berarti TKI gitu ya, gitu ya. Ya. Kan kalau cowok itu kan TKI gitu ya. Nah kalau perempuan TKW gitu ya. Gitu. Pantesan 3 tahunnya nggak bisa pulang. Emang kalau di Indonesia suka 3 tahun ya, gitu ya. 2 tahun 3 tahun gitu kan kontraknya. Oh gitu. Iya ya. Sebenarnya sih kita juga sempat bukan sempat emang ngedenger sih Mas gitu ya. Ini kan maksudnya kosong gitu ya Mas ya. Kan kosong gitu maksudnya. Masa kosong sih Mbak? Kan rumah saya di sini Mbak sama istri saya. Istri, berarti yang nama Ibu Lilis itu istri Mas. Iya Mbak. Iya ya. Oh gitu. Aduh. Berarti sama sekali nggak ada kabar sama sekali ya? Iya. Mas sempat curiga nggak? Kok nggak ada kabar gitu? Ya sempat juga kan. Uh-uh. Juga kayak gini Mbak. Makanya tadi saya gedor-gedor Mbak. Ya. Biasanya kan lah suami istri kan tiap hari kasih kabar gitu ya. Ini nggak ada, pasti Mas curiga ya, kenapa gitu ya? Iya. Gimana ya Mas? Astagfirullahaladzim. Tapi yang ya memang yang saya mohon maaf ya Mas ya. Yang saya dengar, yang saya tahu, emang ini tuh, aduh bingung saya ngomongnya ya. Jadi ini tuh udah kosong ya, dan istri Mas itu gimana ya Mas, saya gimana Mbak, saya bingung, saya nggak enak Mas juga kan baru datang gitu kan. Aduh gimana ya semuanya, begitu dari luar negeri 3 tahun udah lama nggak ketemu gitu ya. Ampun. Jadi istri Mas itu udah nggak ada gitu Mas. Astagfirullah Mbak, jangan bercanda Mbak. Enggak, kita maksudnya saya
nggak bercanda, cuma yang saya tahu istri Mas ini tuh udah, mohon maaf banget, udah nggak ada gitu Mas, udah meninggal gitu Mas, yang saya tahu gitu Mas. Jadi ini tuh kosong udah lama gitu. Mungkin Mas di sana baru baru setahunan lah yang ya istri Mas meninggal seperti itu Mas, seperti itu. Istighfar Mas, astagfirullahaladzim. Ya gitu Mas ceritanya Mas ya. Ini saya masih harus ngomong ke Mas. Aduh, saya harus ngomong ke Mas karena Mas harus tahu gitu. Mohon maaf ya Mas ya. Kok bisa gitu Mas? Iya, iya. Ya kan? Iya, iya, iya. Ya. Eh, oke, Mas duduk. Mas duduk. Mas. Nah, emang benar. Oh, Mas, nggak ada kabar sama sekali Mas? Iya, ada ini ya, ini. Astagfirullahaladzim, ya ya ya, astagfirullahaladzim. Ya, istighfar Mas, yang sabar ya Mas ya, ya, yang sabar. Astagfirullahaladzim, ya. Allahu Akbar. Mohon maaf ya Mas ya, saya masih kasih tahu ini soalnya, Mas kasihan saya dari tadi ngeliat Mas gedor-gedor kesana kemari kesana kemari, nggak ada yang nyaut kan? Iya, enggak ada. Iya, astagfirullahaladzim. Oh, Mas, jauh-jauh ya pulang gitu. Dari luar negeri. Sampai sini istrinya. Ya. Yang sabar ya, Mas ya. Sabar, Mas. Saya yakin Mas kuat. Ya. Udah. Istighfar Mas ya. Astagfirullahaladzim. Ya. Tapi saya mohon maaf, saya nggak bisa ngasih tahu secara detail gitu ya, gimana istri Mas. Mungkin nanti Mas bisa cari tahu ke tetangga gitu atau siapa. Karena saya mau nyeritakannya tuh gimana gitu ya. Ya Mas ya. Astagfirullahaladzim. Ya, istighfar Mas. Astagfirullahaladzim, istighfar. Doain yang terbaik ya Mas ya. Ya ya, astagfirullahaladzim. Allah Akbar. Iya. Tadi sih sebenarnya yang saya lihat, Mas mohon maaf ya. Tadi sih ada sebenarnya sambutan dari istri Mas sebenarnya, cuma mungkin Masnya nggak sadar gitu ya. Yang saya lihat emang tadi ada gitu kesini dia nyambut Mas gitu, cuma Masnya nggak sadar gitu seperti itu. Mas iya sih Mbak, pun saya juga nggak melihat ya Mbak. Iya pasti Masnya nggak bisa ya. Iya. Tadi ada sekilas. Emang benar Mas, nggak ada kabar sama sekali Mas. Nggak ada Mas. Mungkin. Ya maksudnya, okelah Mas, ya emang Mas, maaf ya, Mas mungkin hidup sendiri ya, udah nggak ada saudara, nggak ada orang tua gitu ya. Tapi kan keluarga dari Bu Lilis kan ada gitu, emang nggak ngasih tahu. Nggak ada kabar sama sekali, Bu. Iya sih ya, iya Mas ya. Mungkin ya seperti itu ya, jadi bingung ya untuk ngomonginnya gitu. Ya, ngerti, saya juga ngerti. Ya udah, mungkin Mas nanti bisa ke saudara-saudaranya Ibu Lilis gitu ya. Nyari tahu lah gimana sih ceritanya gitu ya. Biar lebih jelas gitu loh Mas. Ya. Seperti itu. Astagfirullahaladzim. Yaudah. Ampun. Ya, sok Mas matiin ya. Iya, kasihan. Saya menenangin ini dulu ya Mas ya. Si Mas ini.